Para hadirin sekalian, belum saya melabuhkan bicara pada petang ini, bukanlah saya berkongsi satu berita kepada tuan-tuan dan puan-puan anak-anak Terengganu di perantauan. Kerajaan negeri telah bersetuju untuk memperuntukkan sebanyak 1.5 juta bagi bantuan one-off air perantau. Ini macam piti raya juga. Air perantau kepada anak perantau yang layak. Tentulah yang mari kereta-kereta besar sini hari ini, yang duduk rumah banglo besar-besar, tak layak lah. Okay. Prof. Datuk Wan Ishak yang ada sini tak layak, Prof. Minta maaf deh. InsyaAllah ramai lagi, ramai yang layak 1.5 juta, 1.5 juta untuk anak-anak Terengganu di perantauan yang layak, dan insyaAllah mereka mampu untuk balik untuk beraya dengan selesa insyaAllah. Dan kita anggarkan seramai 5,000 ketua isi rumah mendapat manfaat daripada bantuan ini. Maklumat lanjut, permohonan boleh dirujuk dalam air bantuan Kerajaan Negeri Terengganu bermula pada esok insyaAllah. InsyaAllah semoga bantuan ini dapat memberikan keringanan kepada anak-anak Terengganu di perantauan yang sangat memerlukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan terujanya kita melihat ribuan kehadiran pada hari ini. Macam keluar gok kita. Macam lepas hawa sungguh. InsyaAllah ini adalah permulaan. Ada masa, ada ruang kita bertemu lagi insyaAllah di kesempatan yang lain, berhari raya ke atau apa jua sambutan yang akan kita adakan. Serangkap pantun dari saya untuk anak-anak perantau. Pada primula tersuhur merata, tolong Pok Ya mencari Siti. Walau perantau jauh berkelana, tergenggam erat teguh di hati. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis berbuka puasa anak-anak Terengganu di perantauan. Semoga mendapat rahmat dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di penghujung Ramadan ya Allah. Ampuni kelalaian kami sepanjang Ramadan yang telah berlalu ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk memanfaatkan saki-baki Ramadan yang masih ada ya Allah, agar kami dapat jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kami ya Allah.